Menghormat kita selaku pengurusi pada tang ini yang saya raikan untuk Sayyidina Ibrahim Wabi Kitsyam yang membuat dan sering terisa Cikgu Mustafa Ali dan seluruh pimpinan di hadapan seluruhnya rakyat-rakyat pemimpin-pemimpin pakatan di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahal Nadri Banekat. Sesudah dikasih sekalian, saya diminta untuk memberikan salam. Dia kata kita kena fikir macam mana nak counter salam satu Malaysia. Jadi saya kata hari ini kita beri salam satu muafakat. Salam muafakat. Sesudah dikasih sekalian, hari ini saya diminta untuk membahaskan atau mengungkapkan soalan pilihan raya. Tapi sebelum saya pergi lebih jauh lagi tentang pilihan raya, saya ingin ulas sedikit tentang kes yang terbaru semalam. Hari ini teman saya dan juga merupakan anak muda, salah seorang anak muda yang kaya dengan idealisme, dipenjarakan sehingga ke hari Isnin. Alasan dia apa? Alasan polis ialah kerana dia dituduh mengedarkan memorandum yang diterbitkan oleh Angkatan Muda Keadilan Malaysia mengajak rakyat untuk memperkasa dan mempertabatkan Mahkamah Syariah dengan menyegerakan prosiding qazaf terhadap Bukhari. Nama apa saya tak boleh nak sebut. Tetapi dia ditahan. Bila kita tanya pada pasukan polis apa kesalahan, dia kata ini mula-mula salahnya Printing Press and Publication Act. Saya kata mana ada? Ini bukan suat rakyat, ini suat daripada kita, memorandum kita. Kemudian mereka kata, oh mungkin silap, tengok undang-undang lain. Dalam itu ada akta hasutan. Dia kata kita guna akta hasutan. Apa seksyennya? Seksyen 4. Tuan-tuan tahu mana seksyen 4 ni banyak pecahan. Dalam tuduhan ini dia kata kita mengedar memorandum ataupun kandungan yang menghasut rakyat untuk membenci kerajaan. Memanglah kita nak hasut rakyat untuk membenci kerajaan. Sejak bila lah kita nak ajar rakyat sokong pada senang-senang? Saya kata kepada pasukan polis tadi pun saya beritahu, jangan jadi alat kepada UMNO Barisan Nasional. Saya dan kawan-kawan pemuda pakatan pada hari ini menyatakan pendirian, kita akan terus menerus menghasut rakyat sehingga kerajaan yang baru tertegak di Putrajaya. Kita akan sokong habis-habisan BTN, Bersatu Tolak Najib. Bukan BTN yang itu. Bersatu Tolak Najib. Sebab sekarang pemimpin utama dalam negara kita, Datuk Najib Perdana Menteri, dia sedang kelam kabut. Sebab bala dah datang bawa bala. Sebab itu saudara, mereka ambil pendekatan untuk menyerang kita, menyerang pemimpin-pemimpin pakatan, menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyerang Tuan Guru Nur Aziz. Selepas ini mungkin akan ramai lagi pemimpin-pemimpin pakatan akan diserang. Apakah kita akan duduk diam? Apakah kita akan duduk diam bersahaja? Kita akan pertahankan pemimpin pakatan sehingga ketitisan darah yang terakhir. Saudara yang dikasih sekalian, sebab itu dia marah sebab Ketua Polis Langor hantar SMS berdatang sekali. Dia kata Angkatan Muda akan buat demonstrasi. InsyaAllah. Sebab itu bawa semua FRU. Saya cakap dengan Tansi, betul. Saya memang nak buat demonstrasi. Demonstrasi dalam Dewan ini. Ini demonstrasi 1,000-2,000 orang ada hadir dalam Dewan ini. Menyatakan suatu komitmen untuk menegakkan dasar Pakatan Rakyat. Tolak dasar usang dan zalim Barisan Nasional. Dalam dikasih sekian, kita ini bercakap tentang golongan muda. Saya ucap tanya kepada pimpinan pakatan, terutama pimpinan keadilan, yang sebenarnya nama saya tiada, tapi oleh kerana mereka memikirkan bahawa perlu ada contoh ataupun pemimpin muda bercakap, hari ini saya cuba bercakap seperti pemimpin muda. Harap tak ada dinding yang pecah. Tetapi ini yang kita mahukan di dalam pakatan. Hari ini kalau betul inilah birthday pakatan, pakatan rakyat baru satu hari. 20 tahun yang akan datang, umur pakatan 20 tahun, masih lagi muda.
Maknanya Pakatan Rakyat ini parti untuk orang muda. Dan sebab itu kalau kita bertekad pada hari ini, yang nak kita lahirkan untuk negara kita Malaysia ini adalah pemimpin pemuda yang kita anggap sebagai the powerful youth. Angkatan muda, pemuda yang perkasa. Bukan pemuda yang lemah macam pemuda BN. Kita nak yang perkasa. Kita nak gerakkan rakyat. Kita nak beritahu bahawa ini masanya orang muda memimpin negara ini. Saya ingin rayu kepada pimpinan peringkat pusat. InsyaAllah pilihan raya yang akan datang nanti, saya tak nak tetapkan 30% ke 40%. Tak. Kalau boleh 90% lagi kan? Sebab kalau 30% sikit sangat. Saya katakan ini sebab apa, saudara? Sebab kita ada contoh. Contoh pemimpin-pemimpin yang lama usianya dalam parti ini, lama yang terlompat. Yang lompat ni tidak ada seorang pun yang pemimpin muda. Tak ada. Tak ada. Saya memang kalau lompat lah, belum menang. Sebab itu kita minta pimpinan ambil ini sebagai satu perhatian. Sebab di luar sana, tuan-tuan yang dikasih sekalian, di luar sana ada 4.5 juta pengundi-pengundi yang belum lagi mendaftar. Belum lagi. Belum lagi jadi pengundi. Kalau kita mahu mereka ini bersama-sama dengan kita dalam pilihan akan datang, saya minta rakan-rakan pimpinan menjadikan satu ikhtiar nasional. Ikhtiar bersama, besar-besaran Pakatan Rakyat. Untuk pastikan agar pengundi di luar sana didaftarkan sebagai pengundi. Kita teliti fakta selama baru-baru ini. Dikeluarkan oleh SPR, ada lebih kurang 41,000 pengundi muda. Di Perak, 35,000 pengundi muda. Pengundi yang baru daftar, maksud saya. Adakah pengundi-pengundi ini kita yang usahakan? Kalau kita bukan usahakan, dan kita akan ada masalah. Memang betul, waktu pilihan rakyat akan datang, kita boleh gerakkan emosi dan semangat rakyat. Tetapi kalau semua yang didaftarkan itu di bawah kawalan UMNO Barisan Nasional, apa jaminan kita akan menang dalam pilihan rakyat datang? Sebab itu saya harap kawan-kawan semua di dalam dewan ini, pimpinan-pimpinan di peringkat cabang sehingga ke peringkat pusat, mari kita gerakkan. Di luar sana ada 4.5 juta pengundi yang belum lagi berdaftar. Kita gerakkan jentera kita dan ajak mereka untuk bersama-sama menjadi pengundi dan kemudian yang menjanjikan insyaAllah kemenangan di Putrajaya pilihan rakyat 2017. So, sudah dikasih sekalian, saya minta untuk 1 minit saja lagi. Saya ingin menyatakan suatu komitmen. Saya minta rakan-rakan yang muda di dalam dewan ini, mari kita bangun. Tunjukkan kepada pimpinan komitmen kita. Bersama-sama kita ikrar menyatakan pendirian pada petang ini. Mari kita bangun. Tunjukkan. Yang mana terasa muda pun boleh bangun. Di atas sana. Reformasi. Sekian. Assalamualaikum.